kami pada saat membuka. Kita buka ya. Apa yang hasilkan pada saat buka ya? Makan. Takulnya pak? Ya. Kalau pada bulan-bulan lain banyak kita keluar cermin. Banyak ya di bulan lain kita keluar cermin ya. Bisa perhatikan. Maksudnya uang jualan memang banyak aman. Tambol yang ada di rumah kita banyak kan. Tapi bulan puasa banyak macam-macam. Walau seandainya pun diusahakan. Kalau di bulan lain seandainya jarekan. Kenapa? Karena sukianya bulan suci Ramadan. Yang kedua adanya kebersamaan dalam rumah tangga. Jadi dalam keluarga biasanya noh, kalau kita makan dia ngambilnya biasa mesti makin. Ada yang makannya 10, ada yang makannya 11, ada yang makannya 12. Tergantung. Dan yang bila makannya 10, makannya 11, kan ada yang 12. Masing-masing. Ada yang kebersamaannya? Ya. Tapi ketika kita bersenang ibadah puasa, 10 menit udah nak waktu buka, kita udah kumpul. Kumpul apa ya? Kumpul kampul. Betul ya? Sudah siap-siap kita nak makan pun kue. Tapi ketika kue yang banyak di depan kita, ada tak keinginan kita untuk mencicipinya untuk makannya? Ada ya? Berani ke makannya? Berani ke? Berani ke kita lepas ya? Berani ke buka makannya? Berani kan? Boleh tak kita makan kehidupan lain? Boleh. Boleh. Boleh puasa boleh tak? Boleh. Syahid. Dan boh? Boleh. Artinya puasa berarti sabar. Betul tak? Betul tak? Sabar. Walaupun dia halal di bulan lainnya, di siang hari, pada bulan puasa yang menjadi haram. Kenapa? Kalau kita makan, kita tidak puasa. Puasa. Ayo dong. Tawai dong. Tawai. Ketika di bulan Saban, air putih ya, di dalam kulkasnya, dan biasa menurut kita. Ya enggak? Ya. Ketika di bulan puasa, amyur datang dari nangka, dari kabon, saya itu enggak kan? Ketika ada rumah buka kulkas, nyaman dah air masak di dalam kulkas ya? Nyaman. Nyuan enggak berarti? Nyuan. Kenapa? Kenapa? Karena pada saat ini sedang berpuasa. Iyalah nafsu manusia. Kalau ketika kalian ada bazar Ramadan, banyak tambole banyak kuhing. Api balik semuanya. Ketika ingin makannya habis tak makanan yang dia makan tadi. Iyalah nampaknya nafsu manusia. Kamu. Rasa dimakan semuanya. Tapi ketika berbuka puasa, habis tak makanan dia. Salah. Mari Ustaz. Nah. Jadi nam ialah kebanggaan bulan suci Ramadan. Mangkanya para ulama ini bulan sebelum bulan Ramadan dah berdoa agar disampaikan umurnya di bulan suci Ramadan. Makanya kita yang bisa menjalani ibadah puasa itu jangan disia-siakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Misalkan bahasa anak muda kan kamu buat maksudnya? Jalan-jalan di? Jalan di? Nah, pagi minum ke jembatan kan? Ramai! Datang kursi betabuan dia sebenarnya. Nah, apa dia kajikan? Balap-balap? Balap-balapan, racing, jadi pembalap. Dia bukan sekuih sih ya. Saya yang mandakannya. Banyak kawan-kawan kalian yang dah mencak bawa dalam pak? Contohnya gampang, ada sebelah kalian dia. Makanya dong, lihat. Jadi bulan puasa bukan untuk kalian jalan-jalan di tempat seperti ya. Bahkan kalau kalian nanti lama-lama ngelawak di jabatan ya, puasa kalian bisa berkurang. Yang ke? Pagi Ahmadi, pagi Mirul kan, pagi Eko JL, pagi ini kan. Pagi ini kan, banyak cewek ramai. Ya kan? Itulah, nenek yang lain. Nggak ikhlas puasa tak ya? Ya?
Memulai sesuatu yang tidak pantas dilihat. Sudah pakai dia kan beragam, ada pirang, ada yang pakai celana, macam-macam lah. Baik, bagus kebiasaannya. Bagus. Makanya untuk saat-saat azan kalian di apa diharuskan membaca suci Al-Qur'an dan berdoa, bukan jalan-jalan. Jalan-jalan di jembatan Semanggi. Karena banyak budaknya daripada manfaatnya. Iya. Yang saya khawatir nanti kalian terjerumus, terjerampak dalam debat hitam. Dan pandai merokok, dan pandai minum. Dari kanan balik menjadi mal, beli. Jadi puasa yang mengajarkan kepada kita adalah orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ikut-ikut. Di samping dia puasa itu adalah ibadah rahasia. Apa rahasianya puasa itu? Kenapa? Saya tanya kepada kalian. Adakah di antara kalian itu yang bisa bedakan yang puasa dan tidak puasa? Siapa yang bisa bedakan puasa dan puasa? Yang puasa yang puasa dan puasa. Bisa bedakannya? Kalau dia bisa kan? Kalau tadi kan si siapa? Lady, katanya orang yang puasa segar. Kalau kita bicara sejarah, ada Pak Riz buat sejarah. Perang Badar tidak terjadi bulan apa? Perang Badar kelas 7. Terjadi pada bulan apa? Bulan puasa, bulan suci Ramadan. Kalau Perang Badar terjadi bulan suci Ramadan, artinya semangat para kaum muslimin memerangi kaum kafir dari musyrik tadi ya. Kuat tenaganya. Buktinya mana enggak Perang Badar? Ya, selalu ibu. Padahal mereka sedang puasa. Artinya orang yang lemah, pula pucat, mudah terlihat cerewet, mudah cepat, mudah asyik kan? Mudah tentu. Masuk dalam kamar makan tanggul kan? Tidak tahu kan? Nah, mana yang lemah? Ada yang kaya. Puasa memang, puasa memang lemah, mak ya. Betapa banyak main ya. Padahal tadi kawannya dia makan. Ada kan dia? Ada. Tahu kan dia makan ya? Kan beda dengan tahu. Bukan dari padahkan. Makanya, ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Dalam hadis katakan kan, puasa untukku dan akulah yang membalasnya kata Allah. Allah yang tak? Yang tahu, manusia tidak akan tahu. Ketika wudhu dari tengah hari sebelum dulu kan, kena haus, tak sepintal, jalan. Bisa tinggal, tahu tidak kalian jalan dari wudhu tadi ya? Tahu tidak deh kalian? Tidak tahu. Minum dah pen, ya bisa nampak tuh ya. Atau pun sebenarnya kaya pula, dia buka puasa sama-sama ya. Ada kena gaya? Ada. Karena saya dikacau kalau saya ada tengah ya. Nah, sebenarnya kaya pula ini. Harusnya nanti untuk minum orang lain ya. Jadi mak, puasa golek-golek dia kan? Puasa hijaunya ya. Tapi saya yakin dan percaya siswa di MTS mau datang si Anang Gaye. Nah, saya akan jujur semuanya. Jujur. Makanya ibadah puasa itu nong berbeda dengan ibadah-ibadah Allah berbeda-beda yang lain yang Allah wajibkan kepada manusia. Kepada kita yang Islam. Ibadah yang tidak nampak. Kalau ibadah haji, nampak kan? Haji nampak kan? Kalau pergi haji sekolah nong. Apa acaranya? Tantan. Apa acaranya? Ada selamatan ha? Haji. Kalau sholat nampak kan sholat? Nampak. Berhasil nampak kan putih. Aduk sampe kan bau. Maksud apa yang nyamuk di pesantren kan putih. Begintil dulu kan? Zakat, nampak kan zakat? Nampak. Ada barang di zakat? Tapi puasa, kenapa tidak puasa? Tidak nampak, walaupun kita sampai-sampai makan ketika perjalanan sampai ke maghrib, ya banyak cobaan dan berita yang paling bahaya dengan kawan. Kalau kawan kita tidak puasa, hati-hati kalian. Hati-hati, nanti dibujuknya. Jangankan kalian. Saya punya guru saya itu ya, guru saya SMA.
Jupiah kawannya. Jupiah kawannya. Katanya kawannya. Dan kita kan tak sedang. Tidak aku masih. Ayo tidak pe katanya. Maka dah kita ini. Kalau pada rumah itu. Wah. Masih. Makanya nong. Saya harapkan kepada siswa sendiri kita itu. Senang ya. Tolong kalian hati-hati. Dalam BK. Nanti kalian bisa terjumus. Contohnya udah ada. Udah tadi pelajaran kawannya pengajian dia jalan-jalan. Yes. Turun lagi. Turunnya saya mohon kepada kalian hati ya. Hati-hati. Masa sekarang menentukan masa depan kalian. Nah, yang mungkin tahu saya dapat sampaikan nanti ada Ustaz Depri Amboli ada Ustaz ini. Ada Ustaz Isdan Esas nanti yang akan menyampaikan lagi terkait dengan bulan suci Ramadan dan siapa nanti insyaallah tamu kita dalam perjalanan nanti kita akan menyambutnya dan juga kepada siswa-siswi sekalian nanti kita buka kelas di sekolah nanti untuk tahunnya nanti kita nanti gimana